Yeay, mantap! Toro lagi ngapain sih? Ya lempar duit, emang lo gak ngeliat apa? Ya iya, gue lihat, makanya gue tanya, aneh banget lemparin duit ke dalam kolam. Emang nih kolam bisa bawa keberuntungan, ha? Pesugihan gitu? Oh, bukan. Dia ngelempar duit buat sawer. Tuh! Wow! Oh. Mirsa, udara di sini semakin dingin. Masuk angin nih, kayaknya saya nggak kuat. Aduh. Apaan tuh? Mirsa, saya melihat kuntilanak. Nampaknya masih ada lagi. Mereka yang mengganggu saya. Banget semenjak Bu Ale nikah, gue jadi malas lihat sama dia. Nggak boleh begitu, biarpun dia udah menikah, tapi kan dia tetap ngelatih. Sebentar lagi kita pertandingan, ayo semangat. Nah, kita emang semangat, jangan semangat, semangat banget. Kita emang semangat. Iya, tapi lu lihat tuh. Ayo. Waduh, mau. Dia bawa kerjaan rumah tangganya ke sini. Eh, sebagai ibu rumah tangga yang baik dan benar harus begini. Jangan dibawa kemari. Kan di jalan. Ini nggak bisa larinya. Nah, terus sebelah sana tuh. Nah, yang udah ketangkap langsung masukin sini langsung, masukin aja. Ya, terus. Ya, Mas. Saya mau beli lele kalau dibawa pulang bisa, Pak? Oh, bisa. Ini lelenya seger-seger nih. Oh, gitu, Pak. Iya. Ya udah kalau gitu mau dibungkus nih, Pak. Dibungkus. Iya. Oh, iya. Yang ini? Itu semua itu, Pak. Ini semua dibungkus aja. Iya. Oh, ya udah ya. Itu yang tadi. Tenang, nanti saya bungkus deh, saya plastikin nanti ya. Jangan. Tolong nanti Bapak ini mau diplastikin aja, dibungkus. Semuanya aja, ya. Oh, semuanya. Heeh. Saya mau ke sana dulu. Oh, iya. Mas, nanti sama Ojan nih. Oh, iya. Makasih, Pak. Iya. Ah, coba yang sebelah sana tuh ditangkap. Ayo, masih ada enggak? Nih. Ada. Enggak ada, Bos. Waduh, ya udah deh, cari lagi sebelah sana. Jan, udah dibungkus belum? Udah nih, Bos. Dikit lagi. Oh iya, mana coba? Waduh! Ini kenapa dibungkus sama orang-orang? Nah, tadi katanya semua. Lele yang ada di situ sama yang di sini dibungkus. Orangnya nggak usah, dia kan yang pesan. Ah, ngomongnya nggak jelas sih. Aduh!